Maria Olympia, model dan putri kerajaan Yunani dan Denmark. Yang mulia Putri Maria Olympia dari Yunani dan Denmark adalah keturunan salah satu anggota kerajaan Yunani dan Denmark. Namun, walaupun mempunyai gelar seorang putri kerajaan, Maria Olympia tetap menjalani kehidupan sehari-harinya yang berbeda dengan kehidupan anggota keluarga kerajaan lainnya. Ia menjalani hidup normal dan ia juga bekerja sebagai model di bidang fashion. Maria Olympia dilahirkan di New York pada tanggal 25 Juli 1996 dan dibaptis pada tanggal 22 Desember 1996. Ayahnya adalah Pavlos, putra mahkota Yunani, sedangkan sang ibu bernama Marie Chantal Miller. Maria Olympia adalah anak sulung dan cucu dari mantan raja Yunani yaitu Konstantinus II dan Ratu Anne Marie. Ia mempunyai 4 orang adik laki-laki yaitu Pangeran Konstantinus Alexios, Pangeran Achilles Andreas, Pangeran Odysseus Kimon, dan Pangeran Orestes Stavros. Ia biasanya dipanggil dengan sebutan Olympia. Saat sedang bersekolah di Swiss, Olympia banyak belajar tentang fotografi, teater, seni sejarah, dan desain grafis. Tahun 2015, ia menempuh pendidikan tingginya di sebuah universitas di New York. Kemudian di tahun berikutnya, Olympia belajar fotografi di Parsons School of Design New York. Di tahun 2019, ia meraih gelar di bagian bisnis model dan pemasaran. Setelah itu, Olympia lebih mengembangkan karirnya di dunia model. Ia berpose bersama 2 sepupunya untuk menjadi model sampul majalah Vanity Fair. Selain itu, Olympia juga pernah menjadi model sampul untuk beberapa majalah ternama lainnya. Ia juga menjadi model untuk Dolce & Gabbana dan Michael Kors. Karena penampilan Olympia yang selalu stylish, kabarnya ia pernah membuat hati Pangeran Harry sempat terpikat. Tahun 2021, Olympia dikabarkan menjalin hubungan dengan putra dan pewaris Michael Pearson, Viscount Caudray IV. Namun dikabarkan putus tahun 2023 yang lalu. Olympia menjadi pengiring pengantin di acara pernikahan putri Theodora dari Yunani dan Denmark di Athena pada bulan September lalu.